Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas dan mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu? Jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. Mari, silahkan masuk Abu Nawas, ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu, pinta Abu Nawas. Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan, balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melaksanakan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang. Lama sudah ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu. Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ, tutur sahabatnya. Apakah arah sholatku salah? Tanya Abu Nawas. Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah, jawab sahabatnya. Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku, balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. Ya sudah, mari kita sholat berjamaah, habis itu kita baru makan-makan, ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ada seorang rahib berpenampilan layaknya orang suci. Namun, ia terlihat kebingungan. Beberapa kali, ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Karena merasa kasihan, Abu Nawas lalu menyapanya. Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda? Tanya Abu Nawas. Iya, saya berasal dari negeri seberang. Saya adalah seorang rahib, jawab orang tersebut. Rahib? Apa itu rahib? Tanya Abu Nawas. Rahib itu adalah orang yang bertugas untuk membimbing manusia menuju surga, jawab orang itu kembali. Oh, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau ke pasar, tapi tidak tahu jalannya, ujar sang rahib. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas menahan tawa. Bagaimana bisa Anda membimbing manusia ke surga? Kalau arah pasar saja Anda tidak tahu, celetuk Abu Nawas. Mendadak muka sang rahib berubah menjadi sewot. Ia langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.